Demi memudahkan pelayanan terhadap penanaman modal di Kota Bontang, Selasa 3 Januari lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar paripurna pembahasan tentang pemberian intensif bagi penanam modal. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Bontang M. Faisal serta dihadiri 14 perwakilan anggota DPRD dari masing-masing fraksi digelar di ruang rapat DPRD lantai 2 Jalan M. Room Bontang Lestari. Hasilnya, masing-masing fraksi sepakat pembentukan perda tentang pemberian intensif bagi penanam modal di Kota Bontang dilimpahkan ke Komisi 2 DPRD yang diketuai oleh Haji Ubaya. Hasil keputusan tersebut kemudian dibacakan oleh Sekretaris DPRD Bontang Fahmi Rizal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang nomor 1 tahun 2017 tentang penunjukan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Bontang. Susunan anggota Komisi 2, Ketua Haji Ubaya, Wakil Ketua Arif AMD SE, Sekretaris Dr. Andes Wardi, anggota 1 Dr. Andes Haji Nur Salam, 2 Ma'ruf Effendi AMD, 3 Sudio SE, 4 Batir Wakang SE, 5 Takbir SE. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.